Yes. Oh, memang ada suaranya ya? Iya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu-tamu agak berbeda dari yang lainnya. Dan yang menarik ceritanya adalah kontes truk. Pasti kamu akan lihat apa yang dikonteskan. Modifikasinya biasanya ada tulisan-tulisan di belakang truk. Nah, ini sebenarnya pelakunya. Ada juga yang, om, apa? Oh, itu juga ada. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Jadi yang panitia aja siapa? Saya. Wah, Mas apa Mas? Abi. Mas Abi. Mas Abi. Tio. Mas Abi sama Mas Tio. Ini dua yang kita mintai pertanggungjawabannya. Siap. Jadi yang dikonteskan apa aja? Yang dikonteskan itu semua jenis truk. Tapi kita ada bedakan kelas juga untuk truk engkel. Truk double dan big truck, tronton-tronton. Tronton juga ikut? Ada dua besok dari Mayat Ibu sama satunya Jawa Timur, Lamongan. Jadi peserta seluruh Indonesia? Ini yang sudah terdaftar, yang sudah approve itu Jawa Tengah jelas, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Oke, ternyata peserta Flores juga banyak. Oh iya, Flores, tambahannya Flores. Terus kemudian apa sebenarnya yang dikonteskan? Yang dikonteskan lebih apa? Nilainya yang mau dinilai apanya? Kita semua sektor. Jadi di dalam truk itu ada kendaraan ya umumnya. Pasti ada eksterior. Eksterior. Interior. Interior. Engine. Oh, engine juga? Engine juga. Okay. Kaki-kaki. Kaki-kaki. Audio. Audio video. Ada kakinya gak ada tangannya. Iya. Audio video. Maka sekarang banyak sekali perhatian di modifikasi. Iya. Nanti yang akan dinilai. Iya, nanti sebenarnya kita menilai dari 5 sektor. Dari 5 sektor. Nah, kalau kita melihat dari kecenderungan. Suara kan truk bentuknya aneh-aneh. Kalau dipasangin boneka. Waduh. Ini badannya gede ya. Ada tatonya. Tapi menikahnya pink. Tidak apa-apa. Sebenarnya tren apa sih Mas yang terjadi ya Mas Abi? Ada truk-truk-in. Kok sekarang jadi dipacai, didandanin, di stikerin, di lukis. Itu sudah tren apa? Sebenarnya trennya itu modifikasi truk itu sebenarnya sudah agak lama. Ada di jalanan, teman-teman juga sudah jalan itu banyak. Nah, saya melihat perkembangan ini harus punya wadah. Oh. Harus punya wadah yang khusus memang untuk berkompetisi. Okay. Hasil karya modifikasinya itu harus punya wadah. Wadahnya apa itu? Wadahnya namanya Truck Indonesia Modification Show besok yang di Semarang. Truck Indonesia Modification Show. Dua. Kedua ini. Kedua. Pertama, pertama di Pekalongan kemarin. Di Pekalongan yang besok di Semarang. Tanggal 23-24. Yang penyuka truk 2324 kamu tonton di mana tempat? PRPB Jawa Tengah. PRPB, tempat saya. Ganda. Nah, ternyata pesertanya banyak dan trennya makin menarik. Kalau kita melihat desainnya yang makin banyak, itu yang desain truk-truk itu siapa? Dari apa namanya dealernya waktu beli kita pesen, atau ada tempat motif sendiri, atau dari bengkel, atau orang kreatif, seperti apa Mas Abi? Kalau untuk yang memodifikasi itu, biasanya kalau dari dealer beli masih kosong, masih hanya kasis dan kabin. Kalau beli ke dealer, stikerin sekalian gitu, nggak bisa? Bisa. Okay, jadi bisa. Industrinya itu memang ATPM, dealer, itu memang memberikan kesempatan kepada karoseri-karoseri, terus teman-teman yang punya usaha stiker, set. Jadi semua industri yang bergerak di bidang otomotif ini semua kenapa? Oh, gitu. Jadi ATPM memang kalau ATPM ngasih regulasi untuk beli bisa pesan desain modifikasi, kasihan toh Pak yang yang di bawah-bawah sini. Jadi ini untuk memang teman-teman karoseri bengkel yang benar-benar mengerjakan penuh untuk segala hasil. Saya pernah lihat waktu itu yang saya ketemu di Jawa Timur ya.
Mas apa ya bisa jenenge ya? Sampetro. Sampetro. Mas Petro itu sampai saya undang. Karena saya tertarik wong enek gambar itu. Lalu saya tanya kenapa ada gambarnya, dan ternyata yang lebih menarik lagi adalah waktu itu tidak pakai stiker itu. Apa itu? Lukis, Pak. Lukis. Ya, mas. Lukis. Dan ternyata harganya mahal. Itu jualan anak itu, Pak. Sampetro itu. Sampai terus itu makanya itu ya. Anak-anak ternyata harganya mahal. Berapa mas? Ngecat sama stiker gitu itu lebih mahal mana? Oh ini ada pelakunya gitu ya? Ada pelaku. Oke, sebagai kurban ya? Kalau itu biasanya ukuran itu, Pak. Oh ukuran. Nah, dari bentuk misalkan belakang. Itu kalau di harga rata-rata teman itu, teman-teman WA Group itu paling sekitar 700 sampai 1 juta. Juta. Satu aja. Satu aja, satu ya. Di belakang itu ya. Tapi kalau satu keluarga kan kita juga susah. Ada lagi, ada lagi. Gitu. Ya, yang belakang 700 sampai 1 juta itu lukis atau stiker? Manual. Manual. Kalau dibanding dengan stiker mahal mana? Mahal lukis. Ya. Oh iya. Yang stiker itu mahal. Bener. Yang jualan bener. Karena kalau stiker lebih gampang. Iya. Ketika diprint aja ya. 700 sampai 1 juta. Nah kalau satu bak itu ditutupi semua sama lukisan sama stiker itu bisa berapa? Itu kemarin saya punya masih satu pemilik itu 25 juta. 20 hari sendiri stiker itu. Lukis? Sampean? Sama seniman juga. Seniman Pak. Ini kebetulan juga beliau guru lukis. Oh guru? Siap. Guru, bayarannya oke. Alhamdulillah Wiata berarti 12 tahun, Pak. Alhamdulillah, bener Wiata terus, tapi dari sini. Siap, alhamdulillah. Guru-guru gambar. Ya, saya sudah bertemu Bapak itu 4 kali ini. Pas mewakili Provinsi Jawa Tengah, masing sekali. Masih 2015, 2017 masuk Istana Presiden, saya ketemu Bapak juga. Bapaknya lupa apa nih? Lupa tadi sudah terkait. Terus kemudian gambar. Iya. Ordernya juga banyak. Banyaknya kan anak. Jadi kalau persiapan lomba antar kabupaten itu biasanya saya bikin anak-anak. Maksudnya anak-anak itu apa? Nah, murid lomba jenjang berikutnya kabupaten, kecamatan, langsung provinsi. Enggak, kalau order terbang ini pintu belakang paling sering. Oke, pintu belakang. Itu sebulan gitu sampe dapat order berapa? Tergantung bosnya. Kalau bosnya pingin cepat aja nih pakai stiker aja, dia nggak kerja. Nggak kerja? Iya. Jadi tinggal semua di komputer ya? Komputer print? Ditambah kayak gitu? Iya. Sebulan gitu ada berapa truk yang pesan gitu? Biasanya sampai 4-5, kalau standar 4-5. 4-5? 5. 4-5 truk? Iya, itu yang kabar yang belakang. Di bagian belakang? Sekarang bikin konten biasanya sama yeah. Gitu. Oh gitu, jadi 4-5 truk apa namanya kita belakang. Lebih banyak orang suka stiker atau lukis? Banyak kan stiker. Stiker Pak. Lebih cepat. Oh stiker. Kenapa kalau stiker? Mungkin karena faktor harga dan juga perawatan limbah. Jadi gampang ya. Lebih gampang. Gambarnya lebih bagus juga. Gambarnya lebih bagus lebih. Okay. Jadi walaupun gambar yang ditutup nanti katanya Pak Ganjar tidak mirip. Tapi itu lebih iya, gampang. Iya, mesti bisa gambar sofa itu kan? Iya. Iya, Pak. Ini coba sih gambar di Busampean, loh. Iya, iya. Itu ada lukisan nggak tahu dari siapa itu. Oh, iya. Nah, kontes besok itu dari peserta, bayar nggak? Untuk ikut kontes? Iya, bayar, Pak. Iya, bayar. 1 juta untuk satu armada atau satu slot. Satu slot? Satu armada. Satu surat itu artinya apa? Satu stand itu satu mobil. Oh, satu stand satu mobil. Ya. Itu nanti bisa dinilai macam-macam, eksterior, interior. Semua. Oke, itu 1 juta. 1 juta. Nanti diambil juaranya berapa? Juara itu nanti ada 111 trofi. Nanti kita mengerucut ketiga yang terbaik dengan bahasa kita, bahasa di trofi itu geding. Oh. Tim nomin 1 dan tim nomin 2 itu tiga besarnya. Nah kebetulan Pak, sini baru pertama kali juga di kontester dimanapun di kategori tersebut kita kasih gubernur award. Jadi 3 truk pilihan gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar yang memilih besok Pak. Ini aku milih.
Jangan golput, Pak. Jadi Pak Gendal. Ya, harus memilih. Harus memilih. Nanti kalau golput, juga apa? Nanti kalau melu pilihan lurah ini. Harus memilih, Pak. Oh, gitu. Ya, karena dengan adanya Gubernur Our Choice ini, para peserta, teman-teman semua itu merasa emosionalnya sejati. Wah. Nanti dapat hadiah nggak, mereka? Dapat, Pak. Hadiahnya apa? Hadiahnya yang jelas. Oh. Kalau untuk truk, insya Allah, insya Allah, tapi ini untuk insya Allah enggak gitu ya. Ada uang tunai, untuk taruh uang dari uang tunai. Lah iya, adanya bukan truk. Jadi ada uang pembinaan. Berapa itu uangnya? Kalau nanti tergantung besar. Untuk juara sih sebenarnya enggak banyak, Pak. Untuk juara satu itu hanya 5 juta. 5 juta? Iya. Dari 1 juta ya? Dari 1 juta itu daftar, gawe lebih mau. Iya. Jadi memang jadi hitungan dagang rugi sebenarnya kultur modifikasi ini memang nggak bisa dihitung dengan dagang, Pak. Jadi memang hobi ya, hobi dan kepuasan, kepuasan prestisnya mereka, prestis juga sih. Jangan sih gambar sih, biar terus apa zero saya punya berapa sama ini buat besok ikut bayar juga sesudah bayar diskon, kenal diskon saya bayar, Pak. Bayar. Besok itu kontes yang keberapa yang jenengan pernah ikut? Saya pernah ikut berarti besok kontes keempat. Oh, keempat? Pernah menang? Pernah. Alhamdulillah. Juara berapa? Terakhir di Pekalongan saya juara 3. Juara 3. Itu hadiah? Dapat duit? Uang biro. Kalau uangnya lupa, kebetulan untuk uang yang tak suruh buka kru dari karuseri, Pak. Dari Ocean Putra. Duit uang lali. Iya. Karena kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Oh iya, oke. Okay, okay. Saya terima alasannya lagi, terus kok mau, Mas? Karena bagi saya modifikasi itu merupakan seni dan juga bisa menjadi wadah, Pak, daripada kita uang dihambur-hamburkan buat narkoba, buat mabuk, buat hiburan malam gitu. Mohon maaf yang punya hiburan malam, yang bandar narkoba, mohon maaf. Jadi bukan bermaksud saya jalan menjadi panjenengan ya. Bagus ini, jadi kalau punya uang, ini yang punya truk, supir truk, ya toh, daripada mabuk, hiburan malam, rasoto, malah kan TV kemarin banyak ditutup ya, TGR, rumor di truk, itu kan itu, rumor di truk gurunya payu karena biasa, itu keren loh itu. Ya, alhamdulillah beliau batal gangguan jiwa karena ada modifikasi-modifikasi, jadi nggak ada pendapatan lain daripada Wiyata. Iya, rencana terkena gangguan jiwa batal ya? Batal, ya. Terkembar lagi. Nah, saya melihat di banyak tempat truk-truk ini trennya sama ya? Iya. Modifikasi macam-macam gitu ya, Mas Dio. Mereka-mereka itu suka lomba di grup WA bahas-bahas trennya. Tapi modifikasinya kayak gini loh, belinya di sini loh, yang murah di situ ya. Ngobrol-ngobrol nggak? Ada sih, Pak. Ada. Jadi mulai dari truk itu ada maniaknya, ada penggemarnya. Nggak kalah sama penggemarnya Pak Ganjar, banyak. Nggak bisa Pak Ganjar. Fanster juga ada, Pak. Fanster? Ada. Saya ketemu waktu di Pondok Pesantren tahun lalu kalau nggak salah. Cita-citanya jadi apa, Dek? Sopir truk? Agak betul, Pak. Agak jarang loh anak-anak yeah. itu. Kenapa jadi supir truk itu loh, Pak, kayak truk oleng. Habis itu langsung saya cari di YouTube. Oh, ternyata betul loh. Kayak gini-gini ya. Menarik. Iya. Sempat ngangkat. Jadi setelah bis selesai untuk ya, kayak oleng tahun 2018. Jadi ada beberapa kontrak yang suka oleng. Itu kenapa oleng? Ya sebenarnya kan dia kan memang, kalau sebenarnya kan sudah jadi oleng cuma manuver kanan untuk manuver, Pak. Sebenarnya olengnya itu karena manuver. Ya. Awalnya dari manuver. Terus diolengi. Ya, terus ya. Kebetulan dulu juga banyak jalannya rusak. Dan alhamdulillah karena jalannya udah sekarang banyak yang mulus, karena sehingga cenderung yang oleng, Pak. Nah, terus yang olengi itu di? Tinggal diputar setir kanan kiri itu. Mengangkat sebelah kiri, Pak. Oh, itu kira-kira. Hanya sebenarnya main gini-gini aja. Itu yang ngejar kalau dia langsung banyak itu sampai puluhan orang yang di belakang itu anak. Oh, ya, itu juga. Permintaan CCTV Citra, anak daya juga, gitu, anak kecil, atraksi. Ah, iya. Itu kan bahaya, Mas. Bahaya, betul, bahaya, Pak. Bahaya, bahaya, bahaya.
Makanya kita dari Bank Indonesia Modification untuk menghilangkan seperti oleng-oleng yang berbahaya, terus sekarang sedang rame yang anak-anak pada nyekat truk sampai, mohon maaf, ada korban jiwa. Nah, sekarang kita arahkan untuk lebih ke menikmati keindahan hasil karya teman-teman peserta modifikator. Jadi arahnya memang tujuan utama kita itu ke situ. Mengesadarkan dulu, edukasi. Jadi truk oleng itu bukan tontonan. Bahaya bro, bahaya. Gitu ya. Betul kata Pak. Telur-telur itu bagus, ya, tapi nggak usah dekat. Terus kemudian kemarin kita atraksi yuk. Ya, ternyata gitu. Hanya untuk konten katanya. Waduh, ternyata ada terseret ya. Nah itu hati-hati. Jadi ini pesennya banyak. Kita dari modifikasi itu harapannya, udah deh nggak usah itu ya, kreatif aja lah. Berkesenian di situ gitu ya. Mau konten di sini truk-truk artis banyak, truk-truk yang dimodifikasi banyak. Kita punya wadahnya. Kita punya wadah. Silakan datang besok RW tanggal 21 melihat hasil karya. Promo. Nah, tiga ini bang. Promo. Bayar. Harusnya bayar ini bang. Bayar tempat sejar ini bang. Nah, saya tertarik dari penjelasannya, tapi saya lebih tertarik karena ada dua anak kecil di sini. Ini. Dia suka truk ya, Dek? Suka. Kenapa suka truk, Dek? Ikutan Om Irul. Ikutan. Apa sih menariknya truk? Ya karena seni. Oh, seni. Iya. Seninya yang bagus yang sebelah mana? Yang kayak apa ya? Muatan. Iya, muatan gitu. Muatan. Lampu-lampunya. Oh, lampu-lampunya. Terolatnya? Ya, juga. Juga bagus sih, Pak. Bagus, lampu-lampunya bagus. Gitu. Apalagi yang bagus? Kayak apa itu lampu kalau malam tuh kayak biar gitu loh, kayak paling cerah sendiri gitu. Oh, iya. Ya, di situ terus lukisan-lukisan di truknya. Gitu. Kalau kamu paling suka lukisan apa yang ada di truk? Kalau aku ya natural sih. Nah. Kalau kamu yang paling suka apa? Gambar apa di truk itu? Ganjar kok. Kamu kan tadi punya truk kecil ya? Iya. Emang kamu kalau udah gede cita-citanya jadi apa besok? Jadi supir truk. Apa orang ya? Keren ya? Enggak, supirnya oleng apa enggak? Enggak. Kenapa supirnya enggak oleng? Enggak mau. Kenapa? Karena bahaya oleng. Gas. Hebat ya. Pernah lihat enggak adanya gambar gitu? Enggak pernah. Kau pernah lihat enggak? Aku pernah sih lihat beberapa video di media sosial gitu. Itu kenapa sih? Aku juga enggak tahu, Pak. Itu sebenarnya enggak ingin. Oh. Bahaya enggak? Jelas lah. Iya. Soalnya kalau kebanyakan truk muatan itu kalau ngerem itu enggak bisa langsung cep gitu. Kayak ada jedanya gitu. Kok kamu tahu? Ya tahu, soalnya kan sering lihat itu. Oh, sering lihat itu. Sambil itu contoh itu ya. Iya, kalau mengedukasi itu penting. Bapaknya kan aja tahu loh, dalam ngerem itu raih sama set gitu. Si apa tujuhnya. Jadi iso nyamblok gitu ya. Heeh. Edukasinya bagus itu. Ya. Kalau menurut kamu truk yang paling bagus di pikiranmu kayak apa? Yang mana nih? Kamu yang siapa? Yang pas kontes-kontes selain punya Dimas. Selain Raga. Gak tau. Ya gambarnya apa gitu? Yang pernah lihat truk siapa aja gitu, gitu. Okay. Yang pernah lihat. Sebelah mungkin. Apa? Truknya siapa ya? Ya menurut kamu. Menurut kamu, Jim. Truk hijau yang kamu ejek dulu. Apa tuh, Jim? Yang pernah kamu naikin dulu, Jim? Ya, kalau kamu, Jim? Kalau aku untuk model truk lebih suka kayak ke kantor ekspor. Tapi buat apa itu interior di dalam truk, aku suka punya kantor. Oh, wow, apa itu? Nama, ada namanya seperti apa? Jadi apa? Apa interior yang menarik apa itu? Ya, ada TV-nya. Di dalamnya ada TV-nya. Lagi orang nyoper apa orang main PS? Gak tau. Orang nyoper sama main PS, delainnya lah yang nabrak. Misalnya kalau nunggu gitu kan sambil main PS. Terus apa interior apa yang kamu bayangkan dia bagus? Kalau yang bagus kayak di pintu ada sound sistemnya gitu, kayak audionya gitu. Oh, audionya banyak. Oh, audionya yang banyak, terus ada
TV-TV nyantol. TV-TV apa? Dari 20 banyak. Betul. TV apa itu? Monitor. Itu untuk nangkap gambar apa? Ya itu satu channel. Sebentar video, Pak. Dari head unitnya. Dari head unitnya, monitornya di situ semua. Terus yang nonton? Yang nonton itu ya, kalau pas di garasi atau di rumah mungkin owner. Kalau pas di jalan atau pas saat menanti atau bongkar muatan itu pastinya pengemudi, Pak. Jadi pengemudi nggak usah perlu mampir ke tempat hiburan, sudah terhibur di dalam truk saat menunggu muatan. Namanya menghibur diri dengan cara ngirim. Kalau untuk kontesnya kita ada jalan dari monitor Monitor terbanyak. Monitor terbanyak itu uang lagi banyak ya. Kita hitung satu-satu yang aktif. Oh, yang aktif. Ada monitor paling besar. Oke. Ada ya monitornya paling banyak tapi mati kabel juga. Ada juga. Ada di trouble ada pasti. Nah, kamu kalau tertarik dengan tren modifikasi truk, nah silakan nanti kamu bisa menilai, tentu saja dari cerita ini ada banyak yang menarik. Wadahnya dibikin, senimannya keluar ide-ide kreatif, sopirnya menggunakan, dan untuk yang lebih menarik, anak-anak pun tertarik. Tapi yang mesti dijaga adalah jangan odol ya. Nah itu Pak, dilema Pak itu Pak. Jangan odol, tertib lalu lintas ya. Telolet boleh ya, tapi anak-anak jangan berhentiin truk di tengah jalan. Itu sangat bahaya sekali. Ya, silakan lihat pameran nanti. Saya mau nonton apa ya? Terima kasih. Oh, tak kira kok. Minum aja.